قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه عمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاء صلى صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. Kita masih dalam peperangan Dhatul Riqa yang para ulama berselisih mengenai kapan terjadinya perang ini. Sebagian daripada ahli sejarah seperti Ibn Hisham, Ibn Ishaq maksudnya, menyebutkan peperangan ini terjadi pada tahun 4 Hijriah sebelum Khaybar. Tapi kecenderungan Imam Al-Bukhari rahimahullah tabaraka ta'ala, peperangan ini terjadinya setelah Khaybar tahun 7 Hijriah. Dan prediksi kuat Imam Bukhari karena pada peperangan ini diikuti oleh Abu Musa al-Ash'ari. Dan Abu Musa al-Ash'ari itu masuk Islamnya setelah penaklukan kota Khaybar. Ya. Tapi sebagian besar daripada ahli sejarah menyebutkan sebelum Khaybar. Wallahu a'lam, boleh jadi ada dua peperangan sebelumnya pernah terjadi dan setelah itu mungkin ada terjadi peperangan lagi. Ya. Yang jelas peperangan Dhatul Riqa ini ya untuk memerangi suku-suku Badui setelah perang Ahzab. Ya, orang-orang Quraisy melemah. Bayangkan setelah mereka menggabungkan 10.000 orang pun tidak mampu menghabisi kaum muslimin, apalagi orang-orang Yahudi. Ya, maka tinggal satu kabilah yang mereka tidak, yakni satu musuh yang mereka tidak punya tempat, itu orang-orang Badawi. Ya, cukup besarnya Ghatafan, di bawahnya banyak puak-puak kecil. Mereka ini enggak punya benteng-benteng bagaimana Yahudi. Jadi mereka enggak dapat dikepung. Quraisy punya negeri, punya kota. Mereka enggak ada. Karena mereka berpindah-pindah. Hidup mereka dari merampok. Ya. Merampok orang-orang di jalan. Ya, bukan memiliki negeri. Ya, karena itulah agak kesulitan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghabisi mereka. Yang Rasulullah mampu lakukan adalah untuk memperkecil kejelekan mereka dengan cara mengutus rombongan-rombongan. Misalnya Dhatul Riqa, Rasulullah dikatakan berangkat dengan 400 atau sampai 400 sampai 700 pasukan untuk menaklukkan mereka. Ya. Dan akhirnya mereka terpecah-pecah, berpindah ke sana, berpindah kemari. Dalam perang Dhatul Riqa ini, ya, ketika ya tidak terjadi sebenarnya dalam peristiwa ini peperangan, ya. Dan pada peristiwa inilah disunnahkan untuk atau disyariatkan untuk salat khauf. Ketika Rasulullah sedang tertidur dengan para sahabat, Rasulullah tidur di bawah sebuah pohon. Datanglah seorang laki-laki membawa, ya, melihat pedang Nabi SAW itu yang terletak dekat dengan Nabi, diambil. Kemudian seketika diancam Nabi SAW, ya, dan dia berkata, "Man yamna'uka minni?" Siapa yang dapat menahan engkau dari pedang ini? Nabi SAW bersabda, "Allah." Ya, begitu yakinnya Nabi SAW, Nabi mengatakan yang menahanku dari pedang ini adalah Allah. Seketika dia gemetar, seketika pedangnya terjatuh. Dan Nabi SAW mengambil pedang tersebut. Kemudian Rasulullah SAW melakukan apa yang dia lakukan. Kata Nabi, siapa yang kira-kira mampu menahanmu dari pedangku ini? Ya, maka dia pun mengatakan, kun khairu akhirin. Ya, berilah kemaafan, berilah maaf, maafkan saya. Dan Nabi SAW panggil sahabat-sahabatnya dan ceritakan kisah tersebut. Dan Nabi tidak mencelanya. Ya, Nabi SAW tidak menghukumnya. Rasulullah biarkan dia.
dalam pada perangan Tariqah ini, ketika pulang kaum muslimin berhasil membawa salah seorang yakni istri daripada suku ini, ya. Maka sang suami berjanji akan menumpahkan darah kaum muslimin. Maka dia mengintai kaum muslimin ketika malam hari, ketika mereka sedang terlelap. Ada dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditugaskan menjaga, yang satu salat. Ya, maka laki-laki ini memanah orang yang sedang salat tersebut sehingga ya keluar darah, mengucur darah. Dan dia terus melaksanakan salatnya sampai selesai. Ketika selesai barulah dia bangunkan sahabatnya. Dan sahabatnya mengatakan, kenapa tidak kau beritahu sejak awal? Dia mengatakan, ya saya sayang untuk memotong surat yang saya sedang ya dalam merenungi makna-maknanya. Subhanallah. Karena begitu indahnya Quran membekas di hati mereka sehingga darah mengalir tidak menghalangi mereka untuk melanjutkan menyempurnakan surat tersebut. Ini menunjukkan betapa kuat interaksi mereka dengan Quran sehingga mengurangi rasa sakit, sehingga mereka lalai dengan bacaan Quran, mengulangi rasa sakit disebabkan dengan panah tersebut. Ya. Dan dari sinilah sebagian ulama mengatakan bahwasanya darah yang mengalir disebabkan karena luka tidak najis. Kalau seandainya najis, pasti Rasulullah akan suruh dia untuk ya memperbaiki salatnya atau mengulangi salatnya dan seterusnya. Wallahu taala alam. Yang jelas pada peristiwa inilah disunnahkan salat khauf. Ya. Amman syahida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma dzati riqa'. Qala al-Bukhari rahimahullah, dari seorang yang pernah mengikuti Nabi sallallahu dalam peperangan Dzatul Riqa', yang namanya adalah Khawwat bin Jubair, ya. Dia meriwayatkan salat salat al-khauf, ketika itulah Nabi melaksanakan salat khauf. Ya. Arti salat khauf adalah salat yang dikerjakan dalam kondisi ya khawatir musuh menyerang, takut musuh menghadang. Anna ta'ifatan saffat ma'ahum, satu saf ya, satu baris berbaris bersama Nabi SAW. Wa ta'ifatan wijahal adu atau ujahal adu, satu kelompok lainnya ya, mereka berada di arah yakni menghadap ke arah musuh ya, menjaga yang sedang sholat. Salla salatul khauf anna ta'ifatan saffat ma'ahu wa ta'ifatan wijahal adu fa salla billati ma'ahu raka'atan. Maka Nabi sholat dengan rombongan pertama ini satu rakaat. Thumma thabata qa'iman, ya, kemudian setelah satu rakaat Rasulullah tetap berdiri tegak. Wa atammu li anfusihim, adapun orang-orang ini, kelompok pertama ini, menyempurnakan sholat ya, tambah satu rakaat lagi. Jadilah dua rakaat ya, karena mereka dalam keadaan safar, mereka mengqasar. Dan boleh jadi juga pandangan para ulama bahwa sholat khauf itu boleh dua rakaat ya. Thumma sarafu, kemudian mereka pun pergi ya, menggantikan kelompok yang kedua. Fasaffu wujaha atau wijaha al-adu, mereka menggantikan menjaga ya kaum muslimin berbaris menghadap ke arah musuh ya. Waja'at ath-thaifatul ukhra, adapun kelompok yang kedua tadi yang menjaga musuh, mereka datang berbaris di belakang Nabi. Fasalla bihim ar-raq'ata allati baqiyat min salatihi, maka Rasulullah salat dengan mereka satu rakaat ya. Tsumma thabata jalisan, sebelum salam Nabi tetap menunggu. Wa tammu li anfusihim, kemudian mereka menambah satu rakaat lagi. Tsumma sallama bihim, kemudian salam sama-sama. Jadi kelompok yang pertama salat sendiri salam setelah satu rakaat, kemudian menghadap ke arah musuh. Adapun kelompok yang kedua ya, mereka salat dengan Nabi satu rakaat pula. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tahiyat akhir, mereka bangun, mereka menyempurnakan satu rakaat lainnya.
Kemudian ketika sama-sama duduk, barulah sama-sama salam. Ini diantara kaifiat salat khauf, ya, yang pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masing-masing mereka satu rakaat bersama Nabi, kemudian masing-masing menyempurnakan salat, ya, kecuali kelompok yang terakhir salamnya sama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tafadhal. وفي رواية معلقة عن أبي الزبير عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل فذكر صلاة الخوف قال مالك وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف. وفي رواية معلقة من dalam riwayat yang disebutkan Imam Bukhari dengan muallaq. Makna muallaq adalah riwayat hadis yang tidak disebutkan perawinya dari bawah, hanya disebutkan perawinya dari sahabat atau dari tabi'in, dan mu'allaq artinya tergantung. Dan dalam Sahih Bukhari ia terdapat hadis-hadis yang mu'allaq, tapi bukan dijadikan sebagai rujukan dasar awal umdah. Hadis-hadis mu'allaq ini hanyalah sekedar untuk menambah keterangan, ya. Dan hukum hadis-hadis ahad yang hukum hadis-hadis yang mu'allaq yang terdapat dalam Sahih Bukhari yang tidak dia sebutkan padanya sanad, sebagian besarnya sahih dan ada yang dhaif, ya, sebagian besarnya sahih dan ada yang dhaif. Dan mu'allaq adalah bagian daripada hadis yang lemah menurut ulama-ulama ahlul hadis, karena yang tidak disebutkan perawi-perawinya. An Abi Zubair an Jabir qala, dari Abu Zubair dari Jabir dia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi nakhlin, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu tempat bernama Nakhl. Ini adalah tempat yang didatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 1 sampai 2 malam dari kota Madinah perjalanan. Fadzakara salatul khauf, kemudian Jabir pun menyebutkan Nabi melaksanakan salat khauf. Qala Malikun, berkata Malik, Imam Malik rahimahullah, wa dzalika ahsanu ma sami'tu fi salatul khauf, inilah riwayat yang paling baik yang kudengar tentang salat khauf. Karena ada beberapa versi lainnya Rasulullah SAW, ya, mengerjakan salat khauf ini 4 rakaat, ya. Naam. عن القاسم ابن محمد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أنمار عن سهل بن أبي حسمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقوم الإمام مستقبل القبلة وطائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو وجوههم إلى العدو فيصلي بالذين معه ركعة ثم يقومون فيركعون لأنفسهم ركعة ويسجدون سجدتين في مكانهم ثم يذهب هؤلاء إلى مقام أولئك فيجيء أولئك فيركع بهم ركعة فلو ثنتان ثم يركعون ويسجدون سجدتين. عن القاسم بن محمد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أنمار. Dari Qasim bin Muhammad dia menyebutkan bahwasanya Rasulullah melaksanakan salat khauf ini, ya, ketika memerangi Bani Anmar dari suku-suku kecil di bawah Ghatafan. An Sahl bin Abi Hathamah anin Nabi SAW qala, dari Sahal bin Abi Hathamah dari Nabi SAW dia bersabda, ya, dia menceritakan tentang salat Nabi. Yaqumul imamu mustaqbil qiblah, imam yaitu ketika itu Nabi, ya, salat dengan menghadap ke arah kiblat. Wa ta'ifatun minhum ma'ahu, sebagian bersama Nabi SAW. Wa ta'ifatun min qibalil aduwi, adapun satu kelompok lainnya, ya, min qibalil aduwi, mereka menghadap ke arah musuh, ya. Wujuhuhum ilal aduwi, ya, jadi ada mereka dibagi menjadi dua bagian di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi nanti ketika rukuknya sebagian menetap berdiri tetap,
ya, wujuhuhum ila al-adu, semua posisi mereka menghadap ke arah musuh. Fayusalli bil ladina ma'ahu rak'atan, ya, maka Rasulullah salat dengan mereka seluruhnya satu rakaat, ya. Thumma yaqumuna fayarka'una li anfusihim rak'atan, thumma yaqumun, kemudian mereka setelah itu bangun. Fayarka'una li anfusihim rak'atan, ya, mereka pun menyempurnakan satu rakaat untuk diri mereka. Wa yasjuduna sajadataini fi makanihi, mereka sujud dua kali di tempat mereka. Thumma yadhhabu haula ila maqami ulaika, ya, fayaji'u ulaika fayarka'u bihim rak'atan, ya. Kemudian jadi orang-orang yang di sebelah belakang tetap berdiri, yang di depan itu yang salat dengan Nabi SAW sampai sempurna satu rakaat, ya. Kemudian setelah itu mereka menyempurnakan sendiri yang di belakang Nabi ini, ya. Yani, jadi mereka salat dengan Nabi SAW satu rakaat, ya. Fayarka'una li anfusihim rak'atan wa yasjuduna sajdatain fi makanihim, setelah ruku, i'tidal, sujud sebagaimana biasa, ya. Kemudian mereka menyudahi salat, berarti bagi mereka satu rakaat, mereka sudahi dengan satu rakaat, ya. Kemudian orang ini ke belakang menjaga. Thumma yadhhabu haula ila maqami ulaik, menggantikan posisi yang tadi di belakang, ya. Fayaji ulaik, yang di belakang maju ke depan. Fayarka bihi rak'atan, kemudian salatlah dengan Nabi satu rakaat. Falahu thintani, ya, maka Nabi SAW salat dengan dua rakaat. Adapun mereka mengerjakan salat masing-masing satu rakaat. Kelompok pertama satu rakaat, kelompok kedua satu rakaat. Thumma yarka'una sujudan sajdatain. Jadi beda yang pertama dan yang kedua ini. Yang kedua mereka menyempurnakan, jadilah dua rakaat semuanya. Adapun pada versi yang disebutkan oleh Imam Bukhari ini dari Abu Hatsamah, Rasulullah SAW mengerjakan dua rakaat, mereka mengerjakan satu rakaat satu rakaat. Ya, ini diantara bentuk yang Rasulullah pernah lakukan dari salat khauf. Nah, An Jabirin qala, كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع فإذا أتينا على شجرة ذليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من المشركين وسيف النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطه فقال له تخافني فقال لا قال فمن يمنعك مني قال الله فتهدده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بطائفة أخرى ركعتين وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتين. Ini versi yang ketiga, ya. An Jabir qala, Jabir berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi dhati riqa. Kami pernah salat dengan Nabi, yakni kami pernah berada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat yang bernama, dalam satu perangan yang bernama Dhatur Riqa. Fa idza ataina ala shajaratin dhalilah, kami pun datang kepada satu pohon besar yang memiliki naungan. Taraknaha lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, kami tinggalkan pohon itu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, agar dia dapat bernaung di bawahnya tidur. Fa jaa'a rajulun min musyrikin, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki musyrik. Wa sayfun nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'allaqun bisyajarah, ketika itu Nabi menggantungkan pedangnya di pohon. Fakhtaratahu faqala lahu takhafuni, seketika dia ambil pedang tersebut, ya, dan dia hunus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, apakah engkau takut dari saya? Faqala la, kata Nabi, tidak. Qala faman yamna'uka minni, kalau begitu siapa sekarang yang mampu menahan pedang ini dari, ya, dariku, ya, siapa yang mampu menahanmu dariku atau dari pedang ini? Qala Allah, Nabi mengatakan Allah. Fatahaddadahu ashabun Nabi, maka dia pun melemah, kemudian datanglah sahabat-sahabat Nabi SAW menangkapnya. Wa uqimatis salatu, kemudian ditegakkan salat. Fa shalla bi ta'ifatin rak'atain, maka salat dengan satu kelompok dua rakaat. Tsumma ta'akhkharu, kemudian yang dua rakaat ini ke belakang.
ya wasallam bi ta'ifatul ukhra rak'atain, yang dua, yang kelompok yang kedua salat dengan Nabi dua rakaat, ya wa kana lin nabi arba', maka Nabi salat empat rakaat, wal qaum rak'atain, masing-masing mereka dua rakaat dua rakaat. Ini yang ketiga, ya. Jadi riwayat pertama masing-masing kelompok salat satu rakaat, ya Nabi, setelah itu mereka menyempurnakan sendiri-sendiri, jadilah dua rakaat, bedanya masing-masing dengan Nabi satu rakaat. Versi kedua, masing-masing mereka salat dengan Nabi satu rakaat, yang terakhir salam bersama Nabi SAW. Versi yang ketiga, empat rakaat, ya Rasulullah mengerjakan empat rakaat. Adapun mereka, ya masing-masing mengerjakan dua rakaat. Dan dalam hal inilah para ulama berselisih mengenai soal khauf karakternya. Ya, apakah hadis ini dapat digabungkan? Sebagian mengatakan hadis ini enggak dapat digabungkan karena sama dari riwayat Jabir dalam satu kisah, ya. Karena itulah sebagian merujihkan. Ya, boleh jadi karena lamanya waktu dan sebagian sahabat ketika itu yakni menyebutkan apa yang dalam ingatannya, ya. Sehingga Imam Malik rahimahullah mengatakan yang paling baik adalah yang pertama. Ya, itulah yang paling baik. Berarti dia mazhabnya mazhab tarjih. Sebagian mengatakan bahwasanya ini tidaklah berselisih, tapi dalam keadaan yang berbeda-beda, ya, karena dalam peperangan Dzatur Riqa' tersebut Rasulullah banyak mengusir dan menghalau suku-suku kecil ini. Boleh jadi satu suku dia mengerjakan seperti ini, pada suku lainnya dia mengerjakan cara yang lain, ya. Oleh karena itu sebagian mengatakan boleh pilih manapun daripada karakter ini. Bahkan dalam Al-Quran Al-Karim dibolehkan sholat khauf itu dengan segala macam cara, ya. Wa in khiftum farijalan aw rukbana, andai kata kalian takut maka sholatlah dalam keadaan berlari atau dalam keadaan menunggang tunggangan, ya. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum, andai kata kembali keadaan aman maka hendaklah kalian mengingat Allah dengan sholat sebagaimana Allah ajarkan kepada kalian, ya. Pada hakikatnya sholat khauf dalam kondisi yang paling sulit, dalam berbagai keadaan boleh, walaupun dengan berlari, ya, walaupun dengan menunggang. Naam. Wa fi ukhra ismu ar-rajuli wa Uras ibn al-Haris wa qatala fiha muharibah khasafah. Naam. Wa fi ukhra, dalam jalur lainnya, ismu ar-rajul, laki-laki yang mengambil pedang ini namanya Ghawras ibn al-Haris. Wa qatala fiha muharibah khasafah, dan pada peristiwa ini Nabi SAW, ya, memerangi, ya, suku namanya suku Muharib Khasafah. Nah, min tariqin ukhra mu'allaqatin anhu kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam bin nakhlin fasala al-khawf wa qala abu hurairah sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ghazwata najlin salat al-khawf wa inna ma jaa abu hurairah ila nabi sallallahu alaihi wasallam ayyam khaybar. Amin tariqin ukhra mu'allaqatin anhu, dari jalur yang disebutkan Imam Bukhari secara ta'liqan, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam bin nakhlin, kami bersama nabi sallallahu dalam, ya, peperangan satu tempat bernama Nakhl. Fa sallal khauf, ketika itulah Nabi salat khauf. Wa qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ghazwat Najd salat al-khauf, aku pernah salat dengan Nabi sallallahu, ya, ke arah Najd, itu peristiwa salat khauf. Kata Imam Bukhari, wa inna ma jaa Abu Hurairah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyam Khaibar, Abu Hurairah itu baru masuk Islam dan datang kepada Nabi sallallahu ketika peristiwa Khaibar. Ini juga sebagian daripada, yakni tarjih yang disebut Imam Bukhari, bahwasanya peristiwa Dzatur Riqa' ini terjadinya bukan sebelum Khaibar tapi setelah Khaibar. Di dalam sejarah itu terkadang ada perselisihan penentuan tahun, ya, karena perkara yang telah lama, perkara yang sebagian meriwayatkan dan dia keliru, sehingga terjadilah perselisihan menentukan tahun. Tapi semua sepakat peperangan ini memang benar-benar pernah terjadi. Naam. Babu ghazwati Bani Mustaliq min Khuza'ah wa hiya ghazwatul Muraisiyah. Qala Ibnu Ishaq wa dhalika sana 6, wa qala Musa bin Uqbah sana 4, wa qala Nu'man ibn Rashid an Zuhri kana hadisul ifki fi ghazwatil Muraisiyah. Babu ghazwati Bani Mustaliq min Khuza'ah, berkata Imam Bukhari rahimahullah, bab
peperangan Bani Mustaliq, ya, Nabi memerangi suku dari suku-suku Arab namanya Bani Mustaliq. Pada peristiwanya lah Nabi SAW pulang membawa budak-budak, di antaranya ada yang bernama Juwairiyah, ya, Bintul Harith. Dan akhirnya Nabi SAW menikahi Juwairiyah Bintul Harith. Ya, setelah Rasulullah menikahi Juwairiyah Bintul Harith ini, maka berbondong-bondong ketika itu para sahabat, mereka telah mengambil tawanan-tawanan dari suku Bani Mustaliq ini. Dengan keberkahan pernikahan Nabi dengan suku Juwairiyah, maka masing-masing mereka membebaskan tawanan-tawanan yang ada pada mereka dengan keberkahan pernikahan Nabi SAW dengan Juwairiyah Bintul Harith. Wahya Ghazwatul Muraisi', ya, peperangan ini disebut juga dengan peperangan Al-Muraisi', berkaitan dengan tempat sukunya Bani Mustaliq. Waqala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, wa dhalika sanata sitt, kata Ibnu Ishaq, peristiwa peperangan Bani Mustaliq ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Waqala Musa bin Uqbah sanata arba', berkata Musa bin Uqbah, peristiwa ini terjadi pada tahun 4 Hijriah. Lihatlah perselisihan para ahli sejarah, ya, yang namanya sejarah yang silam sulit untuk menentukan yang pasti, ya, sampai-sampai sejarah Indonesia pun demikian, berselisih sejarah Indonesia ini kapan Islam itu masuk ke Indonesia. Sebagian mengatakan abad ke-13, sebagian mengatakan abad ke-7, sebagian mengatakan sejak masa Khulafaur Rasyidin telah masuk Islam ke Indonesia, ya. Jadi yang namanya sejarah adalah hal yang wajar ketika mereka berselisih karena masa yang telah lalu. Waqala Nu'man bin Rashid Az-Zuhri. Qara'ta hadha? Waqala Nu'man bin Rashid qara'ta. Waqala Nu'man bin Rashid Az-Zuhri kana hadithul ifki fi ghazwati al-Muraisi'. Berkata Nu'man bin Rashid dari Imam Zuhri, kan hadithul ifki, Imam Zuhri mengatakan peristiwa hadithul ifki, ya, hadithul ifki adalah peristiwa terfitnahnya ibunda kita dituduh berselingkuh dengan salah seorang sahabat Nabi, ya, dan billah, ya, fi ghazwatil Muraisi', pada peperangan ini, dan kisahnya ma'ruf, ya, ketika mereka pulang dari peperangan Bani Mustaliq ini, peperangan, ya, Al-Muraisi', ketika itu ibunda kita Aisyah radhiyallahu tabarakatuh anha, ya, masih ringan badannya, belum besar, masih belia. Biasanya perempuan-perempuan di atas sekedup, ya, kemudian dinaikkan ke atas unta, sekedup tersebut namanya sekedup, ya. Maka Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin ketika itu, ya, buang hajat. Ketika dia kembali, ya, dia merasa ada ranting yang tinggal, ya, di tempat dia buang hajat, jatuh di sana. Maka dia menyusul ke tempat tersebut. Ketika dia kembali, ternyata tentara telah berangkat dan tentara menganggap dia telah berada dalam sekedup. Berjalanlah mereka menuju kota Madinah. Adapun ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ardhaha, ketika kembali ke tempat tidak mendapati orang-orang, maka dia menunggu di sana, duduk, sambil duduk akhirnya dia pun tertidur. Ada seseorang sahabat yang dia itu terluput daripada pasukan kaum muslimin, tertinggal jauh, namanya Sofwan bin Mu'attil. Ketika dia melewati tempat tersebut, dia lihat ada, ya, orang yang sedang tertidur, dan dia mendekat, dan ternyata ibunda Aisyah. Maka dia bertakbir kaget, dan Aisyah, yo, abu ibunda Aisyah pun terjaga dari tidurnya. Dan adalah Sofwan ini pernah melihat ibunda kita sebelum diwajibkan hijab bagi istri-istri Nabi SAW, ya. Maka seketika dengan penuh adabnya dia perintahkan ibunda kita naik ke atas unta, dan dia di depan memandu unta. Subhanallah, sampailah mereka
selalu ya mereka berdua di siang hari, ya di tengah-tengah orang ramai di kota Madinah, ya ketika itu hebohlah kota Madinah, ya kesempatan emas digunakan oleh Abdullah bin Ubay menyebarkan fitnah bahwasanya, ya ketika dia gagal untuk mencederai Nabi SAW, dia berusaha untuk mencederai Nabi dari arah istrinya, ya sebarkan kemana-mana berupa desas-desus isu-isu, ibunda kita berselingkuh dengan Safwan. Padahal logika sehatnya, kalau mereka berselingkuh enggak akan mungkin mereka berjalan di tengah orang banyak siang hari berdua. Mungkin, pasti mereka akan cari tempat, pasti mereka akan bubar dan seterusnya. Logika sehatnya, ya. Dan ini berita dimakan oleh orang-orang munafik, tersebarlah kemana-mana. Satu kota Madinah tahu, dan Nabi SAW pun mendengar isu-isu ini. Sampai-sampai Nabi pernah suatu ketika naik atas mimbarnya dan dia berkata, "Man yurihuni min fulan fa inna qad adhani fi ahli." Siapa yang bisa membantu saya untuk membuat saya ini istirahat daripada memikirkan si fulan, karena sungguh dia telah menyakiti keluarga saya. Maksudnya Abdullah bin Ubay. Ketika itu suku Sa'ad bin Mu'adz berkata, "Kami ya Rasulullah. Andai kata memang orang itu dari kami, kami sudahi mereka. Andai kata dari sahabat kami, ya dari sukunya Sa'ad bin Ubadah, biarkan perintahkan kami untuk menghabisi orang tersebut." Maka seketika bangunlah Sa'ad bin Ubadah, dan Sa'ad bin Ubadah itu adalah suku yang begitu, yakni memiliki suku yang begitu dekat dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka seketika dia bantah, dia katakan, "Engkau berdusta, engkau tahu hal demikian karena memang dia dari golongan kami." Muncullah rasnya, apa namanya, fanatisnya. Kalau anda kata dari suku, pasti kau enggak akan berkata demikian. Akhirnya berdiri yang lain. Ya, akhirnya antara mereka terjadi perselisihan yang dahsyat. Marahlah Nabi dan Rasulullah, akhirnya tinggalkan mereka, suruh mereka bubar. Ya, inilah peristiwa hadithul ifk, tersebar di mana-mana. Kisahnya panjang, nanti akan kita dapatkan insyaAllah. Ya. عن ابن محيريز أنه قال دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزل قال أبو سعيد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فعصبنا سبيا من سبي العربي فاستهينا النساء واستدت علينا العزبة وأحببنا العزلة فأردنا أن نعزل وفي رواية فأرادوا أن يستمتئوا بهن ولا يحملن وكنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أدهرنا قبل أن نسأله فسألناه عن ذلك وفي رواية جاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إنا نسيب سبيا ونحب المال كيف ترى في العزل فقال ما عليكم ألا تفعلوا وفي أخرى أو إنكم لتفعلون ذلك قالها ثلاثا فإنه ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة ومن طريق أخرى أنه ليس نفس مخلوقة إلا الله خالقها. Tadi telah disebutkan bahwasanya dalam peperangan melawan Bani Mustaliq ini, ya, mereka lari kocar-kacir dan Rasulullah mengalahkan mereka. Rasulullah pulang membawa, ya, harta rampasan perang dan membawa budak-budak dan kaum wanita. Di antaranya adalah Juwairiyah, ya. Wa an Ibn Muhayriz, dari Ibn Muhayriz, annahu qala, dia berkata, dakhaltul masjida, aku masuk ke masjid, faraitu Abu Sa'id al-Khudri, aku melihat ada seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id al-Khudri. Fajalastu ilaihi, aku pun datang mendekat kepadanya. Fasa'altuhu 'anil 'azli, aku bertanya kepada Abu Sa'id tentang hukum azal. Azal adalah yakni cara berkabi orang dulu, ya, mengeluarkan sperma di luar kemaluan. Ketika sperma mau tertumpah, maka seketika dia keluarkan sperma tersebut di luar kemaluan untuk upaya, ya, menahan kehamilan. Namanya azl. Qala Abu Sa'id, ketika ditanyakan oleh laki-laki tentang hukum azl, maka Abu Sa'id menjawab,
Kata dia, kharajna ma'a Rasulillah SAW fi ghazwati Bani Mustaliq. Kami pernah berangkat bersama Nabi berperang, ya, memerangi suku Bani Mustaliq. Fa asabna sabyan min sabil Arab. Kami pun mendapatkan harta rampasan perang berupa tawanan-tawanan perang, wanita-wanita dan anak-anak, ya, dari suku-suku Arab ini. Fashtahayna an-nisa. Maka kami pun begitu, ya, membutuhkan keberadaan wanita karena mereka meninggalkan istri-istri mereka, ya, sementara mereka bawa budak-budak yang halal bagi mereka. Dan laki-laki ketika lama meninggalkan istrinya dan ada bersamanya yang boleh dia setubuhi, di Allah halalkan, ya, maka berkatalah ketika itu Jabir, fashtahayna an-nisa, kami rindu kepada perempuan-perempuan. Washtaddat alainal uzbah, kami bersangatan dahsyat merasa, ya, butuh dengan mereka, ya, karena dalam keadaan safar mereka yang lama, kadang-kadang mereka keluar sampai pulang balik 2 bulan 3 bulan, ya, sementara ada perempuan bersama mereka lain kalau enggak ada ya, yang kerja-kerja di laut, tengah-tengah laut, karena 3 bulan enggak pulang, ya, enggak ada perempuan. Kalau ada perempuan baru lain ceritanya. Wa ahbabna al-azl, dan kami ingin melakukan azl tersebut. Kenapa? Karena mereka tidak ingin budak-budak ini hamil. Mereka hanya mau bersenang-senang dengan mereka. Dan mereka ingin kalaulah nanti sampai di tempat, boleh saja mereka menjual budak-budak ini dan mengambil hasilnya. Ya. Fa aradna an na'zila wa fi riwayatin fa aradu an yastamti'u bihinna wa la yahmilna. Dalam jalur lainnya, kami ingin melakukan azal, kami ingin hanya bersenang-senang dengan mereka, ya, dan kami tidak ingin mereka hamil dari kami karena mereka mungkin ingin jual budak-budak ini, tidak mau memiliki anak daripada mereka. Wa qulna na'zilu wa Rasulullah SAW baina adhurina qabla an nas'alahu. Bagaimana kita mau melakukan azal ini sementara Nabi ada bersama kita dan kita belum lagi bertanya kepadanya? Fasa'alnahu an dhalik, kami pun bertanya kepada beliau tentang hukum ini. Ya, wa fi riwayatin ja'a rajul min al-ansar, dalam riwayat lainnya datanglah seorang laki-laki Ansar bertanya. Faqala ya Rasulullah, dia bertanya, ya Rasulullah, inna nusibu sabian, kami mendapati tawanan-tawanan ini, ya, wanita-wanita ini, wa nuhibbul mal, dan kami pun mencintai harta, maksudnya ini harta mau kami jual, kami mau bersenang-senang dengannya. Kaifa tara fil azal, bagaimana pandangan engkau, bolehkah kami melakukan azal? Kata Nabi, ma alaikum alla taf'alu. Kata Nabi, kenapa kau tidak lakukan, maksudnya lakukanlah. Afi ukhra aw innakum la taf'alun dhalik, apakah benar-benar kalian ingin melakukan hal demikian? Qalaha thalathan, Nabi mengatakan 3 kali. Fa innahu ma min nasamatin kainatin ila yaumil qiyamah illahi wa hiya kainatun, sesungguhnya tidaklah ada satu jiwa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala akan jadi, ya, kecuali dia pasti akan jadi, ya. Amin tariqan ukhra laysa nafsan makhluqatan illa Allah khaliquha, tidaklah ada satu pun jiwa yang diciptakan kecuali karena Allah berkehendak menciptakannya. Maksud Nabi, lakukanlah, andai kata telah jadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kau lakukan azal, kalau mau jadi, jadi, ya. Dan ini disebutkan oleh Abu Sa'id kepada laki-laki yang datang bertanya ini untuk menunjukkan bolehnya azal dan menunjukkan kepada kita kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini hanyalah upaya ikhtiar. Kadang-kadang azal pun tetap jebol juga, tetap dapat anak juga. Subhanallah. Wallahu tabaraka wa taala alam. Demikianlah kajian kita pagi hari ini. Insyaallah besok kita lanjutkan.